tadi kan ada yang minta berapa jumlah data gitu kan. Nah, biar lebih terurut, nanti sore duduk lagi boleh sama Pak Kadis. Disusun dulu keterangan resmi orang ini, sehingga tidak terkesan memaksa. Nah, oh, kalau nanti begini, enggak pertanyaan-pertanyaannya kan tadi udah bilang, enggak menyudutkan. Perubahan sudah selesai. Udah pas ya. Enggak tunggu. Yang lucunya ini kok wartawan sama wartawan. Kita wartawan dengan dinas. Nah, ini saya luruskan. Mohon izin Pak Kadis. Ya, boleh. Mohon izin. 2023. Tunggu Pak Jul. Pak Jul. Ya, ya tuh. Tunggu dulu. Tunggu dulu Pak Kadis. Mohon izin. Kita lebih ke jurnalistik aja. Kita jangan terpancing dengan suasana. Saya pertanyaan tadi Pak Kadis. Pertama yang belum dapat saya simpulkan, dapat kita dengar bersama dari Pak Kadis, yang punya pokir ini berapa anggota dewan yang dititipkan di dinas, berapa jumlahnya, dan itu saat apa namanya tahun-tahun lalu kita sudah sepakat mencari dana untuk. Mohon izin kawan-kawan. Mohon izin. Ya. Mohon izin. Mohon izin. Nanti ini terserah sama Pak Kadis mau jawab atau enggak. Kemarin kita udah capek-capek cari anggaran, kita usulkan udah ke kantor bupati, ke dinas, ke Bapeda untuk cari anggaran untuk media. Tahu-tahu kita dapat anggaran ada sekitar 500 sekian dari APBK. Nah, kenapa yang hanya diberikan ke 3 media? Bapak tahu nggak sebelumnya kawan-kawan media udah ajukan kerjasama ke dinas ini? Yang 350 juta. Kami yang ke dana yang sudah ada Pak. Yang 3,5 kita belum tahu nih ada atau enggaknya. Yang 350 juta apakah ada, karena kita ya. Belum. Kita yang ada ini dulu. Belum ada atau gini lagi sih Pak Kadis. Bang Wie. Ini Bang Wie ya, seolah-olah kok pulang gitu. Hah? Ada sih ngambil lamin, ini hanap apa? Aduh.